besok tanggal 1 Maret 2020 kita akan mengadakan aksi sosial. Jadi ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada konsultasi hukum gratis, kemudian ada Zumba Pemuda yang insya Allah kami berharap partisipasi dari teman-teman KNPI, seluruh pengurus kabupaten kota. Kemudian ini terbuka untuk umum, jadi masyarakat yang ada di sekitar CFD Boulevard yang mau ikut bergabung dengan kami, kami dengan senang hati jika mereka memang mau bergabung. Jadi memang sebenarnya di awal rencananya kami adalah karena memang lokasi tempat di CFD, jadi kami pikir di situ sudah pasti senam itu yang pertama. Nah kemudian dari komisi kesehatan dan komisi advokasi akhirnya memberikan kami saran bagaimana kalau kita buka sekaligus booth untuk konsultasi hukum gratis dan pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk pelaksanaan pelantikannya nanti dengan orientasi mungkin siapa saja mungkin akan hadir dari DPP, mungkin siapa yang hadir dan pemateri-pemateri di orientasi nanti. Untuk pelantikan dan orientasi dari DPP akan lengkap hadir ketum, sekjen dan kemudian bendum juga, dan kemudian ada dua lagi ketua organisasi dan ada satu lagi dari DPP, jadi total 5 orang yang akan hadir melantik dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Kemudian tamu VIP Bang Akbar Tanjung, kemudian senior mantan fungsionaris KNPI, kemudian MPI, kemudian pejabat-pejabat di Sulawesi Selatan, itu memang kami undang. Kemudian yang akan jadi pemateri nanti insya Allah ada Kapolda, kami akan audiensi, kemudian Kajati, kemudian ada juga senior-senior dari KNPI yang insya Allah akan membawakan materi.